Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kami sempat singgah di Warung Silaturahim sebelum melawat ke Masjid Ar-Rahman. Warung ini terletak di persekitaran Masjid Ar-Rahman, Kampung Pulau Gajah dekat Sabak, Kota Baru Kelantan. Roti canai dan pelbagai masakan tradisional dihidangkan di restoran ini. Roti canainya sangat ranguk dan sangat sedap. Masjid Ar-Rahman Pulau Gajah ini tersergam indah dengan keunikan dan kehalusan seni bina Melayu sekaligus memukau setiap mata yang memandang. Dari reka bentuk luaran hingga perincian dalaman, setiap butiran seni bina mencerminkan kedamaian dan ketenangan. Malah, kebinaan turut dikelilingi oleh hutan dan parit mewujudkan panorama semula jadi. Melangkah masuk Masjid Ar-Rahman cukup mengujakan apabila setiap langkah disambut pemandangan gerbang besar yang dibina tinggi menggunakan kayu cengal. Masjid Ar-Rahman juga dibina pada awal tahun 2016 untuk menampung keperluan jemaah yang semakin bertambah. Selepas melihat keadaan Masjid Lama Pulau Gajah yang semakin sempit, pembinaan masjid di atas tapak seluas 0.8 hektar ini mengambil masa kira-kira 2 tahun dan kini mampu memuatkan kira-kira 1,000 jemaah pada satu-satu masa. Uniknya, khidmat 10 pekerja dari Indonesia digunakan untuk menghasilkan lebih 90% ukiran tangan pada masjid, separuh daripadanya ukiran ayat suci Al-Quran. Binaan Masjid Ar-Rahman ini turut mempertontonkan gabungan hiasan dari sekurang-kurangnya 4 negara selain seni bina Melayu. 2 pintu masuk masjid contohnya dari Yaman, tiang tempat imam solat pula dari Maghribi. Set geduk berasal dari Indonesia dan lakaran Al-Quran dalam bulatan di tengah syiling pula dibawa dari Turki. Rahsianya, individu yang membiayai pembinaan Masjid Ar-Rahman ini sering merantau ke luar negara, terutamanya Indonesia, Maghribi, Yaman dan Turki. Dari situlah cetusan idea hiasan dimanfaatkan. Malah pintu kayu berusia ratusan tahun yang dipenuhi ukiran ayat suci Al-Quran di hadapan tempat imam solat diimport dari Maghribi. Harganya sangat mahal tetapi semuanya diuruskan oleh penderma. Keunikan Masjid Ar-Rahman tidak terbatas pada pandangan luar dan dalam bangunan. Sebaliknya, sudut pandangan atas memberi gambaran lebih menarik seolah-olah masjid berada di sebuah pulau kecil. Pemilihan lokasi masjid yang dikelilingi parit dan rimbunan pokok turut beri kelebihan ya, apabila menghasilkan udara yang nyaman dan sejuk pada binaan itu. Selain lokasi juga terletak di hujung kampung. Mengenai aspek kemudahan, tempat letak kenderaan yang luas untuk kemudahan jemaah disediakan, malah bumbung parkir juga dipasang. Mengenai cetusan idea pembinaan, Hasan iaitu imam tua masjid ini berkata pada mulanya dia meminta pertolongan seorang hamba Allah untuk membesarkan masjid lama. Dia terkejut apabila individu berkenaan menawarkan untuk membina masjid baru di atas tanah miliknya sendiri dan bagi orang-orang kampung yang ibarat satu anugerah. Alhamdulillah, masjid ini telah menjadi viral dan menjadi tempat kunjungan orang ramai walaupun jauh ke dalam kampung Pulau Gajah. Yang menariknya, kebersihan tetap terjaga walaupun sudah lama juga dibina, iaitu tahun 2016, dan masjid ini diwakafkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK. Tahniah kepada penyumbang.